mati, sayo boleh tahu mati. Aku lalu kemudian dari kaji, kita tahu kok ngaji ditolak, sebab gundul kok. Ya jangan gundul,
koyo anu kecatan tentara ki Bu. Oh, ternyata gundul iki mah dadi siksa sing paling bener nggih punika bon. Ajal iki koyo bapak-bapak iki ning nyuwun ngapunten Pak, jenengan ampun bondrong. Engko putune lali. Nek ora kok bon, bondrong ora kok. Nek bondrong bisa ngono iki ora. Wih, kok gua anting amin barang ini ngopo wih. Ini berindrat kok ini wih. Ya rapopo mas ngomong keremenan gitu buatan. Jadi sama kalau ngomong ini barang apa aja jadi. Kok wis ganteng temen rambutnya kape tenang dia rambut kasih tapi. Kok ya sih. Ya ini dia rasih loh. Wis duit bojo kok belum. Wah, yo repot. Lah untune barang iki kok dadak dikoni bendrat opo? Ono wis sampeyan hayo kuwi regane dilara-larake dadakan wong seneng. Akeh rondo ngerti sapa yo gak. Sapa ora rasa gumun banget yen ono untu kok di napa iki jare Bu? Lah kula iki kula iki duwe tukang, iki tukang ngono 10 taun kaler. Ya santri kula supir rak padha nggon bendrat. Kemalah kurang nih Pak tukang sini kok anjek kene iki. Lah terus iku ndek ono kuwi. Oh ya untu sampe temen dadak dikoni kok kaya. Ah kami sing mlomos ora ora. Ora mlomos sama iki ganteng malah mlomos kuwi. Santai. Oh, jenenge sapa Mas? Jeneng Keli. Walah, ati keli, kok tukang ngeli yo ya. Keli, ayo bego ya lho. Keli. Iso nyanyi ora? Ya ono bocah ngenten iki kok kanu selawatan tak dongake muga-muga panjang umur barokah. Amin. Nek yo salat bareng. Ha iki sing ora tau yang. Ya ora, Li. Ora tau, Li. Bu. Jenengan pokoke aurane iki sing positif nggih Bu nggih. Aja ngandung wong, matuk ora. Aja ngremengi wong, matuk ora. Aja mitnah wong, matuk ora. Aja adu-adu, matuk ora. Mula ana wong model kaya kok ora sah dikandha, mudeng mati. Sengit ta lho. Iki kiai kok ora teko-teko. Wah. Aturan nggih. Ngerti. Wong iya iki rawuh kudu jam 10. Matur napa mboten? Nggih. Nek sampe iku kok tekan kene gasik kursi guru ditoko. Nggih, ya dal. Nggih. Ayo iki ana kiye jibul kutu yo nggih. Kok ember berarti wau bener ya Bu? Siti ember. Ya. Dengan pokoknya kudu apik karo sapa-sapa, sama nek apik karo sapa-sapa. Iki lho, ini tugas Kanjeng Rasul, innama bu'istu li utami mamang kalimat akhlak, yo kuwi nyempurnakake akhlak. Orang gawe akhlak kok Pak menyempurnakan. Dadi donya iki termasuk Jawa akhlake wis apik. Leres napa leres? Nek biyen zaman londo, kula diceritani bapak kula. Bapak kula niku biyen panglima Hizbullah wonten Pakistan Pak jadi Pak. Barayan berjejer lho lho. Iki nek karo bojone Jawani ya kok karo wong iki. Lha kok kabeh. Wong iki jan ojo kok wani dadi rametan mikir lah. Ini lagi, kita ini mau biar iku kayak zaman londo masal terus berbagai cerita uang wedo putri niku doro seten wae garwane sak putrane doro lurah doro niku pakaiane gowo goni apa Bu? Tenang goni to bakor kadang-kadang sing ditutupi mbek ngono iki sing penting seperti kayak kamu. Niki juga kalau kadang-kadang rong apa ora ganti sing ditutupi karo tumane gede tumane. Saking rekasane biyen. Ku ya wis duwe akhlak iku. Ning kurang sem.
Oleh sebab itu sahabat turun, tabiin turun. Kemudian Wali Songo Kanjeng Sunan Kalijaga turun di Banyuwangi Demak Grand Riki membawa risalah suci dari Kanjeng Rasul diutami makarimal akhlak saiki nggo jibab-jibab gamis-gamis ayu-ayu. Allahumma amin. Allahumma amin. Sip napa sip? Sip. Ya jan delok kaya ibu-ibu iki weh. Jan kaya punya oi. Kaya apa mau ge? Muslimah. Tapi nek nang omah kaya maklam. Iya apa ora? Mohon maaf ya Pak, mohon maaf. Iki wong-wong iki konsentrasi ora tho iki. Nang kene ra nang ngarep supporter, gitu mboten? Iya lah. Gayane kaya bunya, oi. Kaya musli. Mohon maaf nang omah Bu. Jangan-jangan tuh bukan orang tegak alek ini. Mas-mas sudah gak sel. Kala Sri. Iya kok ora? Nek yo wis apik ngeten ngapi, aku model-model ngeten ngapi. Nah, aku yakin nek sing model iki menang mantep iki. Wah. Iki senajan kok turu ra mudu iki menang. Sudah dalem iki jam piro kok jajar yo. Wi mari turu sisan iki. Niki dalemnya pun di ibu-ibu budanya. Olah, nekan bahnya anuwi, bahnya patah. Ya kan tau, bahnya patah, panjang pun barokah. Kabeh dumati urip dhewe. Oh alah, dengan nepen. Salam merupak kadus. Kalau patah nih, masa lo. Kok mani, kok kudungnya saling bareng tebu? Hehehehe. Kok punya apa ini kok kike? Emangnya gue putunya kamu? Wah ini aneh-aneh kabe bener gue ini. Akhir bang seri, rasa kau ini. Weh biasa nih bang seri, dia nanti loh. Loh kurang bang seri, kuat. Bangsernya baru-baru naik telur ke papa ke lima. Gue, kok semua apa jernom kok. Ngorong-ngorong-ngorong jenasir sampean. Ini aku dari jago ya Salman Khan. Ya berat. Salman Khan babi cewek. Ngece ya mas. Ngece. Ya terus kok budur. Wah, gue dari mungkin ini cukup ngecik ya, cukup ngecik sopo-sopo. Muka-muka dari paringi waras. Yes. Bu. Jadi dengan nonton kebudayaan niki sampeyan nonton sapa kena neng sing dicontoh kudu apik. Mantun apa mboten? Prilakune sing apik, tindak lampahe sing. Dadi sampeyan aja manut kaya wong Arab neng manut akhlake. Budi pekertine aja manut anggon-anggo. Aja saya ibu ngarap benar ini gue habis tutupi. Mungkin nak buat apa? Anak cowok Siti Marni kok nom salah gue habis lamprak. Maaf ya, dengan kok kau ibu ngarap. Jadi sih itu tuh rata kian ni pak. Ah lagi, mungkin nak buat apa? Jadi barang ketika upah mari kerja ni beres, itu buat apa beres begini? Upah mana nasi beres? Hari umroh 9 hari cobaan dasar. Kalau dua serban jawan koyo ril. Insyaallah, insyaallah. Alhamdulillah. Gawe iki deres, dasar menek klopo. Ayo dasar. Aku cantol. Aku to. Deres napa deres? Kula jenengan wong Indonesia banyu adem ngeten iki sampe. Muka dilihat sama nek sholat kok ditutupi layasiku sholatuhum sholatnya malah rasa gaya ini muslimah tutup malah rasa terbuka nah ini dijeduk kaki nung bumi nah insya Allah malah sah. Allahumma ini kocomotong ini cukup ngerti orang sama ini sujud kocomotong cukup ngerti orang agak ganjel nih terus mana ya ini kalau petis gendeng ini disidik. Nah, ini petis sholat.
Pecis kalah bluduk. Enggak benar apa nih? Kek pecis bakul srutu. Bakul wedhus ono ora dene? Nah, iki bakul wedhus iki. Salah. Dadi pecis, nah nek ngene iki pecis ganteng. Napa, Bu? Dadi ono carane kabeh-kabeh ono carane. Nggo gamis iku yo ngono, gamis musim matang garnyani yo dhewe. Yo ora? Orang dewe termasuk bapak ini gue batik ini budaya saya kodoh kan budaya Kanjeng Rasul gue coba orang-orang ini kafir yang gue coba dengan gue ngerti ini termasuk budaya ini tanah Jawa sip, apa sip? Sip gue keluar dari ini mesti gue kelambing putih ini seneng ini Kanjeng Rasul itu pengen keluar dari ini next, awal ini mana? Jadi Kanjeng Rasul demenane kepakian iku loro, siji ku. Bayatun. Terus nomor loro hijau. Hijau. Kulo NU niku rata-rata mesti pakaian hijau. Ngene mboten? Mesti hijau. Hamster ke hijau, ono latar belakang hijau. Nek iki apa protokol nggih? Ora hijau, mung setengah hansip. Dadi lid, Mas. Nah, lid, Mas. Hansip. Oh, dia ini pas nama gue, kita lagi hijau. Karena hijau itu warna aura positif. Dengan melihat di muka dan Medina, nong rondo, abe niku hijau, koyo serbani mamas. Aha, serbani siapa bu? Mamas siapa? Mau apa pas serik apa? Yes. Tapi kadang-kadang ini uang itu aneh ya Pak yo. Aneh lho mboten. Mula jenengan timbu-timbu kuwi nek arep salat klambi ijo tambah serban. Matur napa mboten? Minggo tiko serban. Nek serban yo aja mbok digawe berkat aja Pak. Kadang-kadang digawe buntel serban. Serban ge buntel. Loh. Ngene lho, serban ganteng nek mamasku. Wis. Mulai nopo ke mawon, sopo sing ngene iki Mas. Oh, anak buahe Pak Lurah jamu do kiai ning iki. Hei. Nopo kok oleh snack ora? Eh, kok nang dobel-dobel iki. Yo, buka cilo nomor to, Bu. Masak. Yo buka sisis iki. Bareng kasih kon kuwi, masyaallah. Aja nongkol kok kaya wong yatim ora tak nggih dhuwit lho, ah. Tapi ini ibu-ibu ke tidak kau dono ben ora kepanasan gak kileng-kileng Bu kula pidato ngeten iki mudeng ora mudeng toto komando-mando hehe ngono kaya kali ini hehe Bu kok kapan-kapan sampean ana kono iku mundure mbok dibeli bendrak ben wong kene ayu adem ben kok kendiri. Lekot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Nek cara jawane lakot kana teman-teman ono aku ngguyu sira kabeh. Umatku hambaku kata Allah termasuk yo ibu-ibu bapak-bapak banyu adem iki apa kuwi uswatun hasanah contoh yang terbaik mula sampean dadi apa wae nonto Kanjeng Rasul walaupun sak tuku ireng masuk apa masuk wong kadang-kadang nonto Kanjeng Nabi go katok congkrang tok layak kuwi padahal Kanjeng Rasul katoke ora congkrang tapi ra kliru dari Pak pakaian ini yang paling penting apa? Dengan dadi lurah Kanjeng Rasul wis tau dadi aparat ini memang Kanjeng Rasul wis dadi tim keamanan ini sakit banser nah, kalau sampai yang mas mengkongkir sapa hati Kanjeng Rasul amin wis mudengah mudeng mau jangan tak bubar kejobot bunani mudengah mudeng ya waryok gatake
Maklumnya kalau Siti kenal apa ya? Tanggane ya? Oh, kayaknya cerewet. Mas rapopo rapopo sama gojro kiai mesti mulia bakari. Anak putune sama kok tetep kiai digojro tetep rasane anak putune mesti dadi wong alim. Amin. Eh sikile ra bola tak kandhani ditenan tenan. Sampeyan dadi birokrasi pejabat Kanjeng Rasul tau dadi sultan Pak. Pejabat itu hasil pegawai negeri. Mula sampean kabeh sing dadi pegawai tepat waktu masuk apa masuk? Pegawai proyek tepat waktu masuk apa masuk? Ojo ledale jam 8 ya jam 8 ojo ngasih setengah sok somo. Saya pegawai negeri, tentara, polisi, pedagang kudu tepat waktu. Inilah sing dadekke berkah sababiah kita melu mulutan pikantuk syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ibu-ibu apik kudune karo garwane. Masuk apa masuk? Masuk. Ora katean kurang. Yo ora. Nek iki rada sepuh-sepuh iki kok akeh nrimane. Iki lho modal iman ning kono iki. Yo ora. Kalah apane? Apa meneh iki wong wedok nek wis kurang apane wis slametan saparan muludan. Kira kok ngiri. Nggih. Rejepan nek dhuwite kurang pamali halah nang ngarepe wong lanang. Pak. Beras entek. Gampang gawang entek gajah iki ngopo marni iki ngopo are kerja mungkin aneh-aneh ya kurang apa meneh bang istri gajah bayar banyu tuku softtek gitu gak lah aku sekian mahal rara-rara meneh nih. Tapi kalau ini harus tahu ditawani wong ayo kuih, si paling repot kena saya jangan ratir kan di Rasul ngomong ini juga gede kok ayo kuih senang senang kok mendino orang yang lihat ini biasa ini NP itu senang ini barang bojone kok wah parah parah bu eh mas mari sih kan dulu masih peringkat 6 kurang umum jadi sama tuh gak kentir gak idem eh dalam sekarang ini saya mau dibuat wong iya sing nopo dunia ini cetok apa yang cetok ini kaya ya bu kaya mesti dia ke nyebeh sampe yang gak enakin santai santai jenengannya siapa mas? Tadi terus nyambut gawe nopo? Beres papa kemana? Papi beres. Kaya tuh kau bawa bawa no, ini beres tenang. Berarti di dalam bilang-bilang. Kapan-kapan eksuan dulu, kalau kayak kan sing ngono ta. Lha nek ora rupane kowe kan mbir iki. Halo? Gulo ta Mas? Lha rupane kaya gulo iki. Ireng-ireng. Bu, ngaji saya bengi, saya sore ngene iki ben kudu saya ngene iki ra cetho ya ora. Nek kula suwun ibu-ibu ning ngakak ras suwe-suwe iki. Sama le cing
Amas, amas. Kulo nek undang kulo iki kudu mbok pempesik. Kaya siki rini. Lah kok sampe setengah siji iki melanggar iki. Kok jamnya mati kok, Mas? Mau mangkat setengah ora setengah sholat iki, ya. Tidak bisa ngasih juga, Pak Sobat. Saya tak mau ngarep panitia, ya. Ini tambah sini, kok bos. Tambahin. Dan ini aku selgar jamlas, tanggap lembur. Ini ngasih bisa jam setengah lagi. Iya, Masya Allah. Lu itu kebuki molek aku orang selat. Ini dia, ini siapa nama saya bukan? Bu Fitri. 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 Yang ini siapa yang ini? RATHT. Ini spesial kok. Bukan nomanaan. Ini apa yang senang orang? Anak buah ini Fitri ini? Anak buah ini siapa ini? Fitri. Ini udah bagi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hei, ayo semuanya, semuanya, ayo, ayo, ayo. Sama lihat pun ada satu krik. Masya Allah. Siap nopo bule, mati. Setiap hari. Masya Allah. Anak mencuri. Kering. Hei, serap apa bu? Itu pekerjaan. Tiba-tiba ngondok uang, kemudian iku. Ya lu atau bodoh kan? Dan kalau lagi muslimat kan dengan tok-tok nyari ya batal pun jadi ini. Oh masih ini barang. Asa itu apa supaya nunuhnya gede oke? Apa ini sih salu? Halo Bu. Niki seragam kuning-kuning iki seragam apa? Seragam rondo kok piye iki? Guru. Guru. Guru SD to Pak Eki? MI. Eh, Artamil kok piye? MI Bayu Adem. Nggih. Eh, negara ora dereng. Muga-muga iki guru duwe. Eh, Rini. Hei, gak apa-apa mas? Nah, eh, sopan, rek selidang biru. Siapa di itu? Oh, ini selalu selidang biru. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur dan pewarna bekasne labiku. Selendang biru semana neng pundakmu hilang rambakan balik neng tanganku hilang barang rosong. Oke, nikmat-nikmat ya. Apa ini? Kalau anak itu berani.